ayam, ada nila, ada bawang, ada patin, sayuran-sayuran. Tuh, keren. Sudah kah? Aduh, nanu nila. Nggih. Nila sayurnya anu santan tahu. Anu Pak Haji tambah tempe lah. Iya. Itu anu sayuran rebusnya ada yang pahit-pahit lah Pak Haji. Oh, gak ada pahit-pahitnya. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Yuni. Perutku sudah lapar, jadi aku harus cari makan. Kebetulan aku pengen beli ikan bakar ya guys. Jadi langgananku itu namanya Warung Tasya. Dia masakan Banjar gitu ya. Enak banget, harganya juga nggak merobek kantong ya. Artinya harganya standar saja ya, tidak mahal sih. Jadi memang standarnya seperti itu harga ya guys. Oke. Aku menuju ke Warung Tasya. Warung Tasya itu letaknya di pas apa namanya ini depan Taman Batu Licin, Taman Education, Taman Pasar Minggu itu ya guys. Oke. Jadi di sana nanti aku beli ikan sama sayurnya karena kebetulan aku sudah bawa nasi jagung ya guys tuh. Beberapa hari ini aku selalu konsumsi nasi jagung karena suamiku makan nasi jagung. Akhirnya sekeluargaan kami makan nasi jagung. Oke guys, kita lanjut ke Tasya. Yuk ikuti aku ke Tasya. Parkirnya penuh guys. Jadi kita harus putar dulu. Putar balik di sana. Supaya pas posisinya. Baliknya di putaran Yamaha itu loh guys, nih depannya. Wah, kotor nih mobil. Nah ya kan tahu ini pasti begini jalan sini nih. Tuh Warung Tasya itu yang ini guys, ada asap-asapnya nih. Kurang melanggar ini dasar juga. Gimana posisiku nih ya? Tekan dulu. Jadi ini adalah Warung Tasya ya guys. Tuh posisinya bisa dilihat. Itu pelabuhan
Samudra sana dari arah Batu Licin. Itu Taman Pasar Minggu, Taman Education. Oke, aku mau masuk. Masih dibakar ikan-ikannya. Ini lalapan ya. Lalapan itu apa namanya? Kemudian ini sayuran-sayuran, sayur-sayurnya. Tuh, ikannya dibakar. Ada ayam, ada nila, ada bawal, ada patin. Sayuran-sayuran. Tuh, keren. Sudah kah? Akan dari tadi. Aduh, anu nila. Nggih. Nila sayurnya anu santan tahu. Anu Pak Haji tambah tempe lah. Iya. Itu anu sayuran rebusnya ada yang pahit-pahit lah Pak Haji. Pahit kosong. Oh, ada pahit-pahitnya. Nggih, terima kasih. Sidin adalah yang punya warung ini ya guys, Pak Haji. Ya, ini tempat duduknya banyak. Pesertanya kali ini ada. Halo. Suaranya nggak ada. Halo. Penyaringan. Dedek. Ah. Ini sekarang namanya Pak Dedek, lain Pak Ibaya. Pak Ibaya tetap. Tuh ya. Jadi kami di sini seperti ini suasana di dalamnya. Tuh. Pesen apa weh? Patin. Dede? Ayam. Pak Ibaya? Asin. Ya Allah, ini apa bodoh, ini gak bisa joli-jolen. Nila lah. Tumben. Ya ini apa weh? Gak Nila. Gue menyesal. Dede malah kamu buka kamera nih. Gak apa-apa. Udah ini dari Bete dhewe yo lulur kok sampe. Pak Bayi malah niki tangelan dia atoke. Agak geser kan ke sana aja biar jelas videonya. Apa maksudnya? Biar boleh kelihatan. Tisu. Kurang atur ya. Aku tunjukin ke Mama sama Bunda aja. Semalam kenapa di Vita itu nyaman lah. Anu sandarannya. Sandaran hati ini sandaran paling nyaman di Indonesia. Dan hati. Ini pegak banget sih. Anu STP Pak Ibaya lho. Nutupi raja wajib ya lagi. Oh, STP Dedek. Ayo lho. Ayo lho, perlu diklik ini. Gua sih, kan mau. Masa? 40.950. Jaga-jaga, bayan. Ini masih jauh nggak, Cang? Bagaimana? Bahasa ini nggak lho. Satu. Nila satu. Patin dua. Patin dua. Ayam pasar. Ayam pasar. Mungkin besok is mantan. Ini Pak Imam pasar. Pasarnya sampai awan tenang aja. Oke ya penumpangnya. Ya. Penumpang ada. Ya sama aku. Itu full ya, ini gak full rugi. Balik papa. Hello future. Mas, ada tempe. Santan sawi mas. Santan sawi, yang lain. Apa apa? Kayak gak ini kan mas. Santan sawi, gede. Tempe deh. Santan sawi, gede. Bening gak? Oh sayur ya, bening. Bening. Santan tawi tiga, enggak. Ini apa dik jijir-jijir kayak penumpang. Ini bis. Ini jadi cara menikmatinya seperti ini ya guys. Oke guys, sudah datang. Ini ada tempe sama buluk-buluk. Bulukan dan lain-lain, sayur-sayuran. Iya.
Sayur karo ini. Kan nama di lengkap mas. Buku di STM aja. Kamu tambah. Karo. Iku cinta nendangan. Ben ndak darai. Ini carane mangan. Lah, gak lakukan tiken ya. Jadi guys, ini adalah sayur santan sawi. Kemudian ini perlengkapannya tadi ya, yang ada timun, tempe, sama daun singkong. Ini nila bakarnya. Kemudian itu Pak Ibaye ada sayur bening. Ini kemangi. Nasinya banyak. Didik bingung. Nah, bingung Didik. Jadi aku pakai nasi jagung. Jadi nasinya aku tumplek, guys. Oke, okay, ya Allah, guys. Kenapa? Banyak banget nasi. Ini presiden namanya. Kebanyakan, Yul. Diadain, Yul. Jadi kebanyakan. Jadi harus diwadahi lagi. Separuh, nih. Dia ngiwi, masak, ya? Dek. Nah. Oke, ayo kita makan ini nasi jagung. Beras jagung belinya di Pakan Ayam itu, sama aku kasih nasi putih sedikit ya. Oke, kita makan ya. Nasi jagung. Sudah. Nggih, sudah. Aku ngabisin ini dulu. Enak. Kita suwe kah? Tengok kembung. Masalahnya kan anu yul, apa jenisnya bakaran lo? Pangan kalau temen yang enak ya saya. Kali saya berdasar piring. Nggak, eh. Hey guys.
kata kakak Fit di Fit Mukbang, let's eat. Nih namanya santan sawi tahu, ini tahunya tahu putih. Ini sawinya. Aku langsung masukin ke piring aja ya guys. Ini lu beda kan? Orang tekot lauet cuma. Kalian lihat, ini ada waluk. Waluk itu pumpkin. Pumpkin, you know pumpkin. Biasanya kalau di Jawa dibuat kolak. Tuh. Ikan nilanya, ini tempe, ini sambal. Ya Allah, nikmatnya luar biasa. Makin. Iya, patin. Ini guys, patin. Nah, patin bakar. Bagak ini. Ganal-ganal. Oh iya, dik. Lupa gak pesen tadi. Bagak. Itu paha bilang paha. Amin, enggak ada masih paha yang dibakar. Tahu lah, Dek. Paha itu sedikit lemaknya. Anu dada ini sedikit lemaknya, paha banyak ini. Oh, satu set itu sudah ada. Anu sekarang. Apa ya? Tempe. Awas kamu, Bang. Aduh. Awas Dek kena tangan. Sekarang menghibah. Saluran ini tidak boleh untuk menghibah. Siapa? Tempe ini hilang, Sap. Tempe. Singa. Ini apa tadi? Kertaci wong ya? Kondoknya warna. Ya Allah, wong lho. Penerbangannya gonta-ganti ya. Nek ini ditelepon jari melewati Balikpapan. Samarinda kan Balikpapan. Balikpapan lah. Iki diteleponnya melewati Jakarta. Siapa? Kan bingung lho ya iki penerbangannya lho. Iya. Sepinggan batu angin lho. Iki malah anu kon ganti batik lewat Jakarta. Kan PPKM aktif sih ya, ujar mesin. Tapi langsung aja ke bandara mulai batu licin aja dong. Bandara di sana ya. Buka tanda. Isna. Ini coba. Gak mau gak yang bungkus ya? Bungkus gak yang. Duduk mana nangga boh? Pati nanti. Kan boleh nih ayahmu loh. Boleh no ya? Panas ya tapi. Jadi kayak garpu. Ini apa? Terlalu kayak matang kaki ya.
Mas Pantel. Mas Pol, hati-hati guys. Patennya panas, Pol? Panas. Panas. Gak makan segone ya, Dedek? Entah makan segone ya. Ini apa pun udah enak. Wis awet wis go jagung yuk parek-parek sedina lho mangan pisan tok aku. Teko sore. Gak luwe-luwe ngapa ya? Hah? Angel kan nyernane. Jangan kan beli aku mangan sebungkus gitu kan gak ketak nih lho. Tapi ya sedina. Makan ya bagus untuk diet itu. Tapi seratnya tinggi ya, ya. Apa? Panas banget. Jelas nggak mengandung anu dong. Ada gula tinggi ya, dah. Beras hitam. Gak enak ya rasanya beras Sabang kan? Beras Sabang kan gak enak. Beras tak enak. Mah. Aku pernah. Beras hitamnya asal muasalnya coba ketan. Sama. Ini enak. Nanti lah, ya. Siapa ini? Ini enak. Ini lho, ulah. Gini kan. Nek beras abangnya enak suka zaman leluhur. Beras hitamnya mesti wis pengaturan genetik. Ini kurang lah ya. Bet kalau leluhur, ya. Nek beras abangnya biasa ya. Beras hitam kan mulai diet-diet lho. Tak jodoh teksturnya yuk ketan. Empuk. Korea pakai beras hitam. Beras hitam. Enak beras hitam daripada beras merah ya. Tarampu. Enak jagung ya. Enak anu nih. Berarti ini enak caranya untuk anu harus ditapeni sik. Elo enak rekasane lho. Gak iso nape budi. Jadi kayak Mbak Wina. Iso nape nih Wina? Heeh. Mbak Yuli. Pokoknya di Korea ini pumpkin ini dipangan. Pas gak operasi loh. Apa? Lalu. Lalu. Mbak Yuli kita turunnya ini kali. Gak deh. Dipangan baru operasi wajah loh. Pokoknya baru operasi yang diumbinnya jus pumpkin. Aura kemplok wajib banget ini. Aura kemplok. Siapa ini? Wardan, Wardan. Farida Nurhan. Putra Sirung. Kong Korea, Jepang. Ini juga dong. Heran ku tanda netizen nih. Komentar ini ngapai terus habis ya. Allah, Habiro. Alhamdulillah, kasih. Tisuk. Gede banget patennya. Masangin lho.
Nang apa? Tempat tempe ini. Kamu juga tambah tempe neng. Pak Haji. Tempe dari Metoli. Kamu tuh dek, aku anggap tetap bayi. Karena cik mit yanti, kelas-kelas SMP kan. Tangannya tuh. Eh? Tangannya mulus. Pol. Tangannya kembar, asal aku yang menuhi. Mas Juna bareng yang menuhi modelnya. Apa tangannya dia tak ya? Pak Haji, tempe lagi Pak Haji. Tempe. Masa tangannya generasi ini juga gak bisa mulus ya? Nadia kin kalah. Dari titik dia Nadia putih. Lagi ndelok mus pol. Apa kira kurungan ke Maya? Kita buka HP ini. Ya. Gak gue sambel deh. Sambel. Jadi dulu pindah ke Kalimantan tahun berapa? Abu Hatu, Elmer. 2003. Berarti pas aku lahir beli di sini. Iya. Kamu dibikin aja udah di sini sudah. Ayah, mama nikah aja kamu dari beli dari sini. Mamamu masih SMA udah di sini, dah. Terus dek mari ngomong, berarti bude tua dong. Iya, dek. Fix bude tua. Kamu kesini baru 2012. 2012 ya? 2011, sudah 9 tahun. Jadi, ayah deng. Jadi kesini 2012. Ayahmu dulu kesini tuh rambutnya keriting nih. Ayah fotonya masih ageng gitu. Keriting. Keriting. Itu ada cuci tangannya keren. Hah? Mau makan apa? Sini nak, karena sini pilih. Air bunyeng itu nak? Kenapa nggak dimakan? Penger. Lihat itu, airnya aja. Sanggup aku sama. Bagus ya itu ya. Masa angin yang mana? Betul angin yang mana? Itu mengenai Alfamart nih. Mentul-mentul kita ini. Itu hanya Alfamart. Gak bisa mobil tuh angin. Mentul-mentul. Lipat ya. Mas lagi. Ya terus? Tok nih. Gak dikerok ya? Gak. Tapi ngambilnya ini kayak hangat ya. Tambah itu panas, terpanas nih. Oh, mah. Kepok atau kepok. Enggak gue wadah sele ya? Hah? Wadah sele ya? Jaluk! Lu anu kopi? Ya anu ya, ini ada tukus sele gara-gara wadah tak kata oleh. Oke, enak gunku. Kan gunku pengelola peminum, pemakan sele. Duduk.
paten. Ayam mbek paten iki. Ayam ya ya. Bagus. Paten entek karep barungi. Jadi guys, sudah selesai, sudah habis. Tuh, semuanya sudah habis. Adikku sudah pulang duluan karena suaminya mau ke Melak, mau berangkat kerja. Jadi seperti ini kondisi situasinya kalau lagi rame ya. Tuh, rame banget. Sudah mas, sudah Pak Haji berapa? 4 makanannya 4. Terus tempenya tambah 2 kali tadi. Terus 25. Oke, terima kasih. Makasih mas. Oke guys, sudah selesai aku makan ya. Kenyang sudah perut sekarang. Kita lanjut ke aktivitas selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video dari aku. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Dah, assalamualaikum.